Ini Desember kelimaku. Taiwan, ni hao ma? Ini Desember kelimaku bersamamu. Semoga aku terus diberi kesehatan lahir dan batin. Agar raga dan kaki ini terus tegak untuk terus bisa menghadapi semua yang ada di sini. Tanpa mereka, orang-orang yang aku sayangi. Sendiri dan sendiri lagi. Buat kamu yang lahir di bulan Desember, semoga terus diberi keberkahan umur ya. Dimurahkan rezekinya. Terus diberi kesehatan lahir dan batin. Ditumbuhkan hati yang ikhlas menerima apapun yang Allah kasih. Terus bisa menampakkan senyum bahagia. Dan terus bisa diberi kekuatan untuk menyembunyikan segala rasa. Kenyataan kadang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sejatinya itulah yang terbaik untuk kita. Karena tak ada satu hal pun yang Allah kasih itu sia-sia. Di balik semuanya pasti ada hikmah di dalamnya. Hidup bagai secangkir kopi tanpa gula, tergantung bagaimana cara kita menikmatinya. Buat yang sedang berjuang, semangat ya. Jangan mudah putus asa. Karena tak ada satupun usaha yang sia-sia. Kita hanya sedikit diberi waktu untuk bersabar. Sampai Tuhan memberikan buah usaha kita di waktu yang tepat. Jadi, teruslah belajar menelan pil pahit. Karena mungkin itu sebuah proses untuk kita bisa lebih baik. Ini Desember kelimaku. Semoga di tahun depan ku bisa menggapai mimpi-mimpiku. Amin ya Allah. Ah!
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار.